Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gong Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan pagi keliling kebun binatang Ragunan. Dimulai dari utara, timur, selatan hingga ke barat kebun binatang Ragunan. Bagaimana serunya jalan-jalan pagi kita kali ini? Ikuti terus video ini sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini dalam memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Oke guys, kalau kita lihat pagi-pagi di Ragunan sejuk sekali ya. Apalagi cuacanya mendung begini, kayaknya cocok kita untuk jalan-jalan guys. Kita lihat ke kanan, banyak burung pelikan guys. Cakep-cakep guys. Oke guys, kita melewati kandang kuda Nil. Tapi kalau dilihat tidak ada kuda Nilnya guys. Tidur mungkin. Cuaca begini kayaknya mereka lebih enak tidur kayaknya. Lanjut terus guys. Kita nih ada di timur lautnya, utara timur lautnya Ragunan ya. Jadi ini di sebelah kanan kita ini kandang kuda Nil, cuman belum kelihatan. Kita lanjut lagi ya. Gambir 2. Wah, itu dia. Itu guys. Ini namanya burung emu. Ngeri guys. Burung emu. Kasuari. Ini rusa. Kok pada ngeliatin saya ini gimana ini? Halo. 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 Oke, kita lanjut jalan lagi, guys. Bye. Lanjut lagi kita. Ini sampai mana ini? Saya tak tahu. Yang jelas di sini sebelah kiri rusa bawean, sebelah kanan babi rusa. Babi rusa guys, tuh babi rusa. Itu moncongnya kenapa itu moncongnya? Di sebelah kiri rusa sambar. Tuh, banyak guys rusanya. Halo. Oke, lanjut kita ke
jalan onta. Masih ada ke kiri cuman jauh. Wah, ini dia guys. Ini namanya Banteng. Banteng. Nah, tuh ya. Sapi. Rusa tutul. Pada ngeliatin saya semua itu kayak artis ya. Tuh, halo. Mbak. Rusa tutul guys. Banyak sekali. 50 ada kali ya. Mau lebih 100 kali. Halo. Oke, lanjut. Oh, ini pintu masuk. Ini pintu masuk sebelah timur. Jadi kita kalau dari sisi timur masuknya sebelah sini Lenteng Agung. Ini kita masuk dari pintu timur. Nih, begitu masuk sebelah kanan itu ada onta punuk satu. Unta berpunuk satu. Kita ke sebelah sana guys, ada apa itu? Sorry. Oke, sejauh ini kita sudah berjalan 2,5 km dari pintu masuk utara tadi. Kita masih baru di ada area utara dan timur. Kita mau mencoba menuju ke selatannya Ragunan, guys. Nih, ada apa di sini? Kita lihat singa Afrika. Oh loh, mana singanya? Oh, nggak ada. Yuk. Jangan-jangan di belakang saya lagi. Oke, jadi tadi ya dengan harga tiket 4.000 kita bisa jalan dengan taman yang luas, melihat
binatang-binatang. Areanya cukup bersih, cukup rapi, cukup nyaman. Sangat worth it sekali. Jadi buat yang liburan, itu dia guys, hewan buas. Wah, mengerikan. Mengerikan sekali guys. Apa itu? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera guys. Oke, setelah tadi dari melihat harimau, sekarang kita menuju ke sana, terus ke kanan, itu ke arah tenggaranya kebun binatang Ragunan. Ada apa di sana? Yuk, ikuti terus jalan pagi kita. Di area tenggara ada harimau Benggala. Tadi juga sama yang seperti yang tadi ya, cuma ini kayaknya lebih besar. Oke, kita intip aja nggak apa-apa. Oke, jadi kalau mau ke Ragunan sebaiknya tuh jam 7 pagi. Kayak kami tadi jam 7 pagi, tidak terlalu banyak. Jadi kita bebas. Wah, ini dia kandangnya harimau Benggala tuh. Wah, dia dapat yang luas ya, enak ya. Tadi dapat yang kecil. Halo. Hei, ngeri ya. Ngeri guys tuh. Tadi di tenggara, di area tenggara Ragunan tuh harimau Benggala. Di situ sepertinya sama kandang harimau juga. Kita jalan pagi lewat sini ya guys. Sejauh ini kita sudah jalan 3,2 km. Waktunya nggak usah dihitung karena tadi kita sempat lihat-lihat dulu. Lihat ular, lihat beruk, dan lain-lain. Oke, di Jakarta masih ada area yang rimbun seperti ini ya. Nah, ini ada mobil patroli guys. Jadi kita aman guys. Oke guys, lanjut guys. Kalau kita suka main game Tycoon, itu kalau buat bangun apa taman itu harus ada yang petugas kebersihannya, petugas keamanannya. Ini kayaknya manajemennya sering main Zoo Tycoon, jadi terlihat manajemennya terkelola dengan baik. Oke, di sebelah kanan ini ada kandang. Kita penasaran kandang apa, kita lihat aja. Ini ada kandang, beberapa kandang. Kalau dilihat ini kandang beruang ya, itu terlihat beruangnya lagi cari makan, mungkin belum dikasih makan. Astagfirullah, sangat licin karena baru saja hujan. Hei, sih, ker, ker, ker. Oke, saya berada tepat di titik paling tenggara kebun binatang Ragunan. Ini benar-benar titik paling tenggara ya, benar-benar di pojok. Di sini ada terlihat beruang madu sedang tidur karena cuacanya benar-benar menyegarkan. Mager guys, enak untuk tidur. Tuh kalau kita lihat di sana sudah terlihat rumah-rumah warga ya. Jadi karena emang ini benar-benar sudah di pinggir paling tenggara. Di titik ini pun ada toilet gratis dari pakai bus ya, menggunakan bus ya. Jadi benar-benar diperhatikan juga toiletnya di setiap titik. Tadi kalau saya lihat, kalau kita mau buang air kecil itu tidak masalah karena banyak sekali, dan juga kalau kita lihat cukup bersih ya. Jadi emang bagus manajemen kebun binatang Ragunan. Oke guys, lanjut. Tadi ini agak sedikit ke selatan, ada sebuah kandang. Kita lihat dulu kandang apa di daerah selatan ini. Wow, gajah guys. Gajah, krrr, krrr. Gajah. Ada dua guys. Ini ada dua, dia sedang, tiga. Gajahnya ada tiga guys. Ini namanya gajah Sumatera ya guys. Sampai titik selatannya Ragunan, ini mungkin
tidak terlalu banyak dikunjungi pengunjung ya. Jadi di sini benar-benar masih tidak ada kandang-kandangan. Ini juga bersebelahan dengan perumahan ini. Oke, guys. Oh, karena ke sana ke pintu selatan. Oke, ini daerah selatan Ragunan. Banyak pohon-pohon ya, dan sepi, tidak ada pedagang, tidak ada kandang. Jadi emang ini mungkin masih belum dijadikan kandang-kandang, masih dikonservasi gitu ya, guys. Oke. Sebentar lagi di sana itu ada pintu masuk sisi selatan. Pertigaan, kalau ke sana ke pusat, sana ke barat. Kita ke barat aja ya. Ini kita ke karantina babi hutan Rusa Bawean Tapir Sumatera. Oke. Kita mengelilingi Ragunan menuju, ini sekarang lagi di barat daya. Menuju barat daya, habis itu ke barat. Baru kita ke serang ke sentral. Oke, ini pusat karantina, guys. Ini pusat karantina. Jadi kalau dia mungkin baru dapat hewan, di karantina dulu, dicek kesehatannya dulu, guys. Mohon dimaafkan ya,
Tadi ternyata itu kandang rusa. Karantinanya di sini nih, guys. Nih. Pusat karantinanya di sini. Jadi harap maklum ya. Karena terus terang aja saya baru kali ini muter-muter Ragunan sampai full. Lanjut terus. Oke, kalau ke sana keluar ke Kavli Polri. Ini kita ke sini, Jalan Hutan Bambu. Nah, ini sudah masuk ke arah baratnya Ragunan. Nih, kalau kita lihat di situ sudah ada rumah-rumah penduduk ya. Oke. Lanjut terus, guys. Sisi baratnya Ragunan. Jadi di barat daya itu tadi ada kantor kesuannya ya, kesehatan hewannya. Terus nah ini kita sudah menyisiri sisi barat dari kebun binatang Ragunan. Itu kok ada harimau, guys. Oh, ternyata itu adalah kereta, guys, keliling-keliling. Lanjut terus. Kita sudah sampai di sisi barat. Sudah mulai ketemu kandang-kandangan lagi, guys. Ini sepertinya kantor manajemennya ya. Entahlah. Oke. Itu selanjutnya burung pelikan binturong. Oh, itu ke pintu utara. Pintu selatan. Oke, kita maju terus melihat sisi barat dari kebun binatang Ragunan. Ini ternyata gedung serbaguna. Ini pintu barat. Jadi ini di sisi barat. Sisi barat dari kebun binatang Ragunan. Itu ada air mancur. Ini cukup indah pemandangannya. Ini ada taman, itu ada petunjuk. Petunjuk. Itu ada patung Raden Saleh. Nah, ini sudah mulai rame ya. Tuh, kalau kita lihat itu pintu barat, sisi barat. Wow, sudah ramai. Padahal ini hari libur. Hari libur, hari kerja. Cuman karena sekolah libur, jadi ya ramai, guys. Oke, ini dari sisi barat. Itu ada gajah di sana, pelikan. Ini ada banyak jerapah di sana juga. Banyak dagang-dagangan. Cukup ramai di sisi barat ya, beda dengan sisi selatan. Sisi barat itu ada jerapah. Oh, guys. Ada jerapah. Ada berapa tuh, ada anaknya? Ada 4. Jerapahnya ada 4. Oh. Barat laut, barat daya, maaf. Kita ke sini aja, kita langsung menuju ke utara ya, guys. Ini sudah mulai rame, ini ada kantin untuk jajan. Oke, sejauh ini kita sudah jalan 6,24 km dari sisi utara ke timur, ke selatan, ke barat, langsung ke tengah, kemudian ke utara, 6,24. Jadi kira-kira nanti sampai sana 6,5 kilo, guys. Lumayan, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu jalan-jalan pagi kita di kebun binatang Ragunan. Ikuti terus perjalanan bersama Zong Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.